Alah. Bapak tahu ini apa? Catur. Salah. Apa ini? Ini mau tahu? Kamu bisa tebak ini apa? Itu kulkas. Salah. Ini imut. Clipper, 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 clipper. Masuk sled, sled, masuk sled. Kemana? Ya! Panggilannya apa? Mama. Iya, kan gua panggilnya. Ma. Lu orang lain, orang lain. Pengajar lu ya. Bikin film, bikin sinetron, saya gak pernah dikasih libur. Manusia juga ada batasnya. Saya tadi pagi main golf, Dik. Iya, main golf, Pak. Jadi waktu saya pukul bola gini. Saya tungguin, mana nih kok gak. Ternyata bolanya masuknya ke sana. Triknya Bapak suka begini, jadi dia begini. Set. Nah. Gitu. Maksud Bapak kan Bapak. Tapi orang-orang pada kemana bolanya pada ngeliatin. Pada nyariin dong. Nyariin semua gak tuh di belakang. Penasaran. Jadi penasaran, jadi waktu. Set. Sana gitu. Iya. Aduh. Gitu. Hai. Istriku. Iya. Halo. Kenapa, Beb? Hi, Dad. Hi, yeah. Hi, Beb. Jadi kapan kita liburannya? Sebentar lagi ya, aku mau minta izin dulu sama sutradara. Ya, dalam waktu dekat lah. Kira-kira mungkin seminggu lagi. Kamu mau kemana liburan? Izin lagi. Yeah. Ini udah 6 bulan loh, Dad. Iya, aku tahu. Cuman gimana ya? Aku kan banyak kerjaan. Produser kita Rampun Jambul ini kan... nanti dia menuntut skenario kan gak enak. Aku kan penulis skenario handal. Nanti kita liburan sayang ya. Yeah. Kamu mau kemana sih? Mau liburan kemana? Kemana ya enaknya? Ya enak gimana? Aku sih pengennya ke Turki ketemu Erdogan. Wow, Erdogan. Jauh gak? Jauhan. Gak apa-apa, aku nanti usahain kita ke Turki. Aku pengen naik balon gas. Nah. Balon gas yang ke atas ya? Yang 3 kilo. Saya seneng banget kalau berduaan sama istri saya. Tuh. Pokoknya udah ready sayang. Kamu bawa apa sih cuma? Pokoknya udah semuanya. Aku coba aku lihat. Aduh berat banget sih kamu. Ini kan winter. Iya makanya isinya coat semua. Dingin. Musim dingin. Biar nggak masuk angin. Ah aku kapok ah kalau winter pergi sama kamu lagi. Kenapa Pak? Kan kita waktu itu pergi ke musim winter kan dingin. Iya dingin. Aku bilang tolong bawain aku jaket-jaket yang tebel. Iya. Malah dibawain terpal. Warna oranye. Gitu. Tapi lucu Pak, Ibu kasih tahu saya ada foto-foto Bapak tuh waktu ke Switzerland. Iya. Main salju. Benar. Bapak bawa sirup nangka. Iya betul. Bapak mau. Iya, tapi aku seneng banget. Ibu, lewat aja. Saya mau ke sana. Oh, iya. Ini kan tapi rumah Bapak. Mau ke mana memang? Saya mau ke situ. Ya, mau ke situ kan. Mau ke rumah situ. Kan bisa lewat sana. Jauh muter ini kan cepet. Orang ini mah aneh banget Bapak nih. Andre. Maaf nama saya Riri. Hah? Riri. Riri Riza. Riri ribet. Riri. Iya. Kenapa Pak? Saya mau kamu revisi skrip. Kok direvisi lagi? Saya nggak bisa syuting kalau skripnya kayak begitu. Ini kan sudah disetujuin Pak sama produser. Iya kan udah approval Pak. Udah ini, approval. Pak. Saya sebagai seorang sutradara toh berharap sutradara. Ini. Sutradara. Sutradara saya ngomong ya. Iya sutradara. Tadi emang apa? Sutradara Arto. Gak ngerti. Dia tuh ngomong sutradarmin. Ini siapa? Saya istrinya. Iya, istri saya. Ibu. Saya mau minta cuti, Pak. Betul. Mau pergi liburan sama istri saya. Oh, nggak bisa. Kok
nggak bisa? Seenak-enaknya minta cuti. Ini kita harus jalan syuting. Rubah skripnya, saya nggak mau tahu ceritanya. Ini kan ceritanya tentang si siapa namanya, ganteng-ganteng biawak sama ganteng-ganteng kelapa. Serigala, biasanya serigala. Ganteng-ganteng biawak. Ganteng-ganteng biawak. Dia nulisnya ganteng-ganteng biawak. Oh iya, dia lagi seneng biawak memang, Pak. Ya, makanya biawak. Karena ini permintaan produser. Yeah. Jadi nanti ada siluman biawak yang ternyata dia tuh ganteng. Nah, itu. Pak Wendy, saya minta izin cuti. Saya mau pergi. Liburan, Pak. Liburan. Nggak bisa. Wah, kok nggak bisa? Saya nggak bisa kok dari gini. Mbak duduk dulu aja. Ini siapa nama istri kamu? Rahman. Winarti. Winarti. Oke. Panggilannya Angel. Saya mau coba reka adegan dari skrip. Bapak jangan nyoba-nyobain saya ya. Saya kan nyobain Anda. Saya mau coba. Saya mau cobain skripnya, coba yang Anda buat. Cemilin aja, Pak. Maksudnya mau coba mereka adegan? Iya. Skripnya sudah ditulis? Betul. Oke. Gak paham deh. Gimana? Bapak makan apa? Popcorn. Oke. Kamu ceritanya jadi biawak. Pak. Kamu jadi kelelawar ya? Enggak deh. Kamu jadi siluman. Pak, gak ada, Pak, di skrip. Di skrip gak ada siluman. Tapi saya pengen ada siluman. Bukan masukkan muka salah pengen, Bapak pengen ngatain saya aja. Saya nggak ada maksud ya, Mas. Maksud. Ya kan, Mas Diki tahu ya. Kita tahu kan sebagai penulis di sini. Iya betul. Saya sama dia memang nggak pernah klop dari dulu. Tapi saya nggak ngerti. Ya. Selalu sinetron kita atau film kita meledak terus. Padahal saya nggak klop sama dia. Iya. Justru itu. Justrunya itu. Kan ada diskusi di situ kan. Iya. Apa yang Anda tulis? Iya. Banyakan. Apa yang Anda tulis? Saya coba implementasikan ke dalam. Iya. Layar. Bagaimana, hasilnya, Pak? Bagus. Iya. Itu berkat tangan panas saya. Tangan dingin. Kalau dingin saya nggak kerja, saya demam itu berarti. Ini istri saya bagaimana? Ya, kamu berarti ceritanya bantuin ya. Oke. Ini cewek cantik ceritanya. Ini, oh iya, betulan. Ini kesempatan kamu untuk jadi artis. Kamu kan pengen jadi artis kan? Aduh, nggak ribet jadi artis. Apa? Kamu kan cantik, pasti bisa jadi artis. Siapa itu? Ya sayang, aku sudah emosi. Aduh. Itu siapa? Papa, berisik banget ya. Diki. Ya, Pak. Saya, maaf, saya boleh bertanya itu siapa? Iya, Pak. Itu anaknya Bapak penulis. Oh. Gak sembarangan ya. Ini orang tua aku loh. Ini papa aku, turunan dari papa aku. Kalau mamaku gak ada sama sekali. Ya kan, Pak? Dasar. Anak. Kalau anaknya saya kan bapaknya siapa? Papi tuh kalau tiap malam tuh selalu ngelonin aku tidur, tahu? Enggak, kata siapa, kamu udah gede. Ngelonin. Jadi gara-gara kamu suami saya enggak jadi liburan. Enggak bisa, kita kan sama-sama kerja, ya, Mbak. Aku tuh enggak pernah libur, tahu? Sampai dia makan aja karena gini nih. Jangan bisa orang kerja, semua ada konsekuensinya, Mbak. Papi aku tuh jadi jarang libur ya gara-gara sering kerja sama kalian. Lah memang kerja gimana memang dong? Ini... Aku tuh pengen banget naik kora-kora sama papi aku berdua, tahu nggak? Nggak, yang udah-udah naik kora-kora mental nggak balik-balik. Repot saya. Repot, balik-balik. Ya aku mau casting dong, Pi. Aku pengen jadi artis, Mam. Jadi artis? Mendingan jadi cireng, lu kayak bahan baku sagu tadi. Emosi juga kan lu? Saya mau ke bawah. Giliran gue emosi lu marahin. Habis bukan apa-apa, matanya merah kayak cair nila, Pak. Kalau gak jadi liburan aku marah. Sabar, Pak. Aku, kamu marah sih. Aku marah, udah cukup, udah 6 bulan nunggu. Cancel. Mami, jangan marah, Mami. Aduh, udah aku marah yuk, aku stres. Sabar, Bu. Mana keluarga lewat mana? Oh, lewat sana. Oh iya, lupa. Mami. Udah. Nanti kita usahakan. Mami, jangan mami dong. Nah, juga. Bapak sudah punya rasa kemanusiaan. Saya kan juga pengen liburan sama keluarga saya. Hah? Aku pengen jadi artis. Kamu gak usah jadi artis, jangan sama sutradara ini, kakinya pendek. Tapi... Urusannya apa? Kamu pengen jadi artis. Ya udah gak usah itu. Papa tolong, Pak. Enggak mau. Kan anak papa ini. Anak papa. Enggak mau. Saya akan rubah skenario ini tapi syaratnya anak saya ikut casting. Bilangin dong, Pi.
Pak, tapi Bapak kamu kan nggak bisa liburan, nggak apa-apa. Kamu penulis baru kan? Tolonglah. Iya Pak, saya penulis baru. Pilih kamu, cewek ini bisa nggak jadi artis? Bisa dong. Nggak, begini aja cerita siluman tokek. Gimana? Aku ini anak papi loh. Oh. Ada lagi nih. Ada lagi. Bu, udah. Hampir. Bukan lempar. Bu, mending dioperasi, Bu. Takutnya ini. Ditanggung. Andri, skenarionya mana? Skenario baru mana? Bu, saya udah bikin, tapi di pertengahan jalan, skenario saya mau diacak-acak, mau dirubah-rubah sama sutradara ini. Ini gimana? Kan kita harus cepat tayang. Mau yang bagus, Ibu. Yuk punya cerita bagus, Yuk punya cerita bagus. Dia punya cerita bagus, tapi, kenapa Yuk ubah-ubah? Ini punya cerita bagus, tapi gak punya produser yang bagus. Bapak kan sutradara, Pak. Bapak saya sutradara. Saya. Iya. Sini. Saya pengen rubah revisi, jagoannya jangan langsung menang. Ngobrol aja lu, mau lagi ngobrol. Kakek sendiri. Wendy, biar saya cek dulu ya. Kalau nggak ini langsung tayang, ini mau kemana? Yuk ditungguin dari tadi. Mau minta cuti, Bu. Gak bisa dong. Coba saya cek dulu, saya mau lihat dulu skripnya, coba sini. Oh ya itu, Bu. Bu nih. Aku jatuh dia. Lagian teko, taruh di atas. Alah. Sayang, akhirnya kamu bisa kan liburan bareng aku? Iya, makasih sayang ya. Iya, itu tadi biasalah produser aku bius supaya... Ya mungkin kira-kira biusnya baru normal lagi kurang lebih 2 minggu lah. Ya ampun, udah bius badak. Iya. Wah, ini bikinan kamu ya? Iya, paling fresh. Suka nih jus alpukat ini nih, luar biasa. Kamu tuh kalau bikin minuman suka enak-enak begitu. Sandwich. Thank you. Masih enak kok, kayaknya. Aku ingat banget tempat ini pertama kali waktu aku nembak kamu. Aku lihat kamu kayaknya gak tenang, kenapa? Kamu mikirin apa sih? Aku mikirin next holiday. Oh, ini aja belum selesai udah mikirin next holiday. Gitu kamu kan? Kayaknya resah deh, anak kita belum datang-datang. Oh iya juga, mana Ayu? Kemarin di, takut diculik. Udahlah kita berdua aja. Papi! Mike sedot. Mami. Aku bawa dong ke dokter THR. Iya sayang. Aku sebel banget tapi kita tuh kenapa sih gak pernah pergi ke tempat lain. Kesel banget aku. Kalau liburan ke kebon mulu. Ke kebon mulu. Udah gitu kebonnya kecil-kecil suka pada ngumpul lagi. Udang kebon. Kebon. Aku mau nanya sama kamu nih jujur aja ya. Waktu kamu hamil dulu gimana sih? Tapi masa lupa, Mami kan dulu ngidamnya marsupilami. Marsupial. Nah, gara-gara itu kayaknya. Tuh. Oh, biar. Bye-bye nyakar. Bye-bye nyakar. Berang. Aku mirip, aku dulu kecilnya mirip sama belang-belang. Berang-berang. Tinggal ngomong berang-berang aja coba. Belang-belang. Papi mau gak nyender kayak gini sama Mami? Mau. Kenapa sih, Pi? Aku cuma anak satu-satunya. Papi gak mau punya adik lagi ya? Maksudnya anak Papi aja nyesel punya anak kamu ya? Maya. Nyesel. Pak, kayak gitu ya? Papi, aku pengen liburan. Pak, izin, Pak. Kamu ganggu liburan saya aja. Dan kali kalau kemarin bawa racun, ini gue racun. Ini, Pak. Sutradaranya, Pak. Sutradara proyek kita hari ini minta direvisi semua, Pak, tulisan kita, itu Pak. Itu memang sutradara memang ngejebelin dari... Saya tuh nggak pernah
klop sama dia dari dulu. Iya sih pak. Udah tau saya lagi liburan masih diganggu-ganggu aja begini. Sutradara ini kesayangan dari biasa pihak kita pak. Jadi kita harus merubah. Hah? Tapi tahu gak? Kenapa? Om ini juga dulu katanya mudanya maling ya? Maling apa? Ya. Maling apa kamu? Saya maling kumis. Cuman kumis doang? Pas saya tarik sama Pak RT, Pak RT aja. Tunggu gue nyiapin si Ayu. Kalau kagak nyiapin, hancur karir gue di Trans 7. Iya pak, jadi aduh, gimana minta lagi deadline pak. Saya gak bisa ngerevisi, saya lagi liburan. Ya. Laptop saya gak punya juga, gak bawa laptop. Laptop aja? Iya. Tenang aja pak. Siap. Wah ini asisten papi, Pi. Totetet, 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 totetet. Siapa? Wah! Bapak tahu ini apa? Catur. Salah. Apa ini? Ini mau tahu? Kamu bisa tebak ini apa? Itu kulkas. Salah. Ini imut. Mana laptopnya? Ini pak. Pesawat terbang? Salah. Bebek-bebekan pasti. Ibu? Penyangga dadu. Salah. Dadu. Dagu, penjaga dagu? Salah. Apa? Mau tahu? Apa tuh? Ini jauh. Wah! Garis? Salah. Belok kiri boleh langsung. Bukan. Pembatas jalan? Bukan. Gak tahu. Gak tahu? Jangan berisik. Iya. Kamu ada? Iya. Kayaknya sama deh nih. Buah sama anak buah. Mana laptopnya? Ini pak. Saya sudah boleh. Oh ada. Wah ada laptop. Ada deadline yang harus kita kerjakan pak dari sutradara. Lihat. Ini teknologi terbaru laptop ini. Mana, Pak? Ini bisa menjadi burung. Hebat kan? Hebat kan? Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Tapi mau lagi yang lain. Yang lain, Pip. Oke, oke, oke. Yang lain, Pip. Ikan! Om datang lah. Om. Ah, ini bagus nih lokasi ini buat syuting nih. Di scene 25. Om ngapain kesini papi aku? Kita tuh lagi liburan kesini buat syuting lagi. Ya, bisa-bisanya liburan gimana sih revisi? Izin. Revisi belum selesai. Saya udah izin sama produser. Loh, pelabuhan cinta Mas Aryo kepada Ani belum selesai. Wah. Belum selesai itu sini tuh. Beri dulu Mas, saya mau istirahat. Om. Ya. Om itu di sininya ada ular kaki 1000 tuh. Kamu mesti nanya dulu sama istri aku. Dijinin gak sama istri aku nih? Terus kamu juga nanya sama aku anaknya. Sebentar, saya mau nanya ke ibu kamu, saya gak butuh kamu. Kamu gak penting buat saya. Sama aja. Mana sih? Di tengah banget. Sini pinggir. Oke. Okay. Ya. Mak gue itu. Panggilannya apa? Mama. Nah, iya, kan gue panggilnya. Ma. Lu orang lain. Pengajar lu ya. Sini dong. Gue enggak berani sama dia. Oh, enggak berani, Pak. Iya, jangan sudah darah kita, Pak. Ada di sini. Iya. Revisi buruan. Ada bill-in mau masuk. Bill-in apa, Pak? Senja. Senja. Keren berarti. Sedot tinja.
pokoknya ini mau masuk mau bayar mahal buat satu episode ada yeah. beberapa beberapa scene lah. Pak, tapi di bridgingnya susah Pak, itu sedotin aja sama cerita yang udah ditulis sama sutradara. Iya. Ya harus dimasukin gimana ceritanya, ini ngebayar kamu. Iya, tapi agak maksa Pak nge-bridging ini. Kalau gini caranya, mendingan kita saya keluar aja deh. Ya udah deh. Ya Papi jangan ya, dong, kasihan, nanti kita makan dari mana kalau Papi gak kerja. Keluar? Kamu Bapak bilang saya yakin. Nah, tadi ngomong. Tadi Bapak udah keras-keras kan Bapak yakin. Tadi ngomong saya. Ya kalau saya keluar kalian mau makan apa? Nah itu dia yang kalau ngomong. Kamu keluar dari PH ini, saya mau makan apa? Kamu bukan dengan anak saya. Ya kamu mau makan apa? Kamu mau kerja apa? Gimana nih sayang? Ya udah deh terusin. Papa aku ngalah liburannya di cancel. Ya gagal deh punya adik baru deh. Kalau gue mau bikin adik baru juga gak ngajak lu. Iya. Papa mau kayak gitu. Anak lu udah gede gak boleh. Ya aku kan mau tahu gimana kamu caranya. Kamu mau punya adik? Ya aku mau punya adik papa. Kamu, kamu kan sekarang udah 30. Bentangnya terlalu jauh. Kan masih kecil pak dia pak. Masih kecil. Kecil dari mana dia tua ini saya udah tahu. I'm sorry baby. It's okay. Mbak, maaf ya mbak. Aku cerain aja deh pap. Eh cerain aja mas. Bukan mau ngerusak ini tapi ini ada bill-in masuk. Saya dari produser. Cerain aja mah. Cerain siapa? Papi, cerain aja udah. Itu udah yang bagus. Nah, jangan pak. Jangan pak. Ma, mending gak mau om Wendy jelas dia sutradara. Betul. Kalau papi. Kalau ibumu bercerai dengan ayahmu. Iya. Aku akan menikah dengan ibumu. Iya. Dan mengusir dirimu. Ayo, kamu mau pilih mana? Iya. Aku bercerai dengan mamimu, lalu kamu diusir oleh dia. Ayo. Daripada aku tetap menikah dengan mamamu, ya, dan kamu aku tidak akui anak. Sama aja gue gak diakuin. Oke, kalau kalian begitu, Niki, kamu harus menjadi papa aku dan menikah dengan mama aku. Lah, oh, tidak bisa, tidak bisa. Kamu bukan orang, kamu otak-otak anyer. Kecil banget pak. Ya, kecil. Kecil. Bumbunya kecil. Tebal. Bumbunya cair. Bumbunya cair. Bumbunya cair. Bumbunya cair. Yang dibakar. Ya. Kalau udah jadi dianterin sama abang. Ya. Ya, 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 ya. Maaf ya mbak. Terpaksa ini papi. Liburannya terganggu. Papi, papi jahat sama mami ya. Mulai hari ini papi gak usah pulang ke rumah. Emang kita gak punya rumah? Makasih ya. Mami. Ranjang. Mami. Iya. Marah dong, Mi. Apa? Marah. Enggak apa-apa. Udah, aku ngerti. Saya yang baik visi, skenario, yeah. Silahkan. Tapi next destination, Mami yang nentuin. Oke, okay, Mami. Mau kemana, Yu? Tanya aja sama Ade. Dek, kamu mau kemana? Mau kemana? Ade terus sama Mami aja. Kliper, 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 kliper. Masuk, sled, sled, masuk, sled. Kemana? Mana artisnya? Ya, jam segini belum hadir. Ya Pak, tadi udah saya coba hubungin Pak, cuman... Mana? Bentar Pak, terakhir saya telepon tadi cuman bunyi kayak suara di flash gitu. Gitu Pak. Lagi di toilet? Iya kayaknya lagi... Masih cebok Pak. Kok tahu ya? Bunyi Pak. Telepon, telepon buruan. Kita mau syuting atau enggak, ini udah panas banget ini. Iya Pak, siapa? Halo? Ya halo, assalamualaikum. Halo Pak. Apa lu? Apa lu ya? Ini handphone, itu HT. HT ditiup-tiup. Aku ditiup-tiup. Buruan. Yep, mohon maaf Pak. Pak, tapi gak ada sinyal Pak di sini Pak. Dari tadi saya susah Pak. Kenapa gak bawa tadi dari Jakarta? Di sini memang towernya jauh-jauh Pak, jadi sinyal sangat minim sekali Pak. Susah, di sini nggak ada BTS. Apa itu Pak? Ya, bercanda tapi gak santai. Tower.
Masih tanya aja. Tower, tower. Rambutnya tipis. Nih, samping. Tapi kertasnya masih sama, lihat. Salah dibocorin. Ini kan beli aman. Ini baru produser yang oke. Menghemat biaya, menghemat listrik. Karena ini enggak pakai listrik-listrik. Sonar panel. Biasa. Emang apa? Panel surya nih. Panel surya yang saya. Saya memang tiap hari gaya rambutnya berbeda. You punya artis mana? Belum ada yang datang. Ya itu juga yang saya khawatirkan, jam segini belum mulai. Biaya produksi bisa membengkak, Wendy. Callingannya udah semua saya sebar kok, Bu, di grup, Bu. Gak bisa ya, Wen. Ini budget saya langsung meledak nih, Wen. Saya pecat kamu ya sekarang juga ya, Wen. Ibu mendingan naik perahu ke situ. Kebetulan memang di situ banyak suku-suku kanibal. Saya dong. Ya kalau ibu nggak sabar gimana dong, Bu? Gimana saya kita bisa menghasilkan sebuah film kalau nggak ada yang disuting? Iya, Bu. Tapi memang ini kita kan ada syuting sinetron kita, Bu. Sinetron, Bu. Sinetron ya? Iya. Oh, ibu kebanyakan proyek, jadi ibu lupa. Iya, sinetron. Ya bagaimana kita bisa menghasilkan sinetron kalau nggak ada yang syuting? Nah, yang sinetron kemarin, Bu. Sekarang film. Film. Wah, Anda mempermainkan saya. Ya, Bu, saya juga pengen. Harusnya ibu juga calling manajernya dong. Loh, jadi menyalahkan saya. Tapi memang beberapa artis. Kenapa? Maaf, saya? Bapak, Ibu, ya? Sambil menunggu. Calling mepet-mepet mulu nih orang nih. Berani-berani ya, Bu, ya? Kenapa? Sambil menunggu. Yang datang, ya. Kita santai dulu. Mau yang sejuk-sejuk? Ada. Bapak mau pilih es krim yang mana? Silakan. Wow! Kita udah berduku, bertiga udah dukung jok dia. Iya. Kita masih diginiin sama dia. Udah ajar nih orang. Udah asem lagi. Udah disupport. Iya, disupport. Masih diginiin. Tebak, tebak, tebak apa? Ayo. Tebak, tebak, tebak apa? Ayo. Ayo. Tebak, tebak, tebak apa? Ayo. Ayo. Apa itu? Koin, koin. Ah, gak ngerti. Bulat aja kali gak ngerti. Ini apa? Apa itu? Ini apa? Apa? Gak ada yang tahu. Koin. Rokong. Oke. Oh, mainnya begitu. Oke, 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 oke. Oke, oke. Tebak, tebak. Gak jadi. Tebak-tebakan ya. Lu mau main? Bentar ya, mau main dulu ya. Mau main dulu boleh, Pak. Sekali aja ya. Main. Ya udah main, main. Eh, main dulu ya. Main, main. Ngambak, jadi ngambak. Tebak apa ayo, tebak apa ayo, tebak apa ayo, tebak apa ayo. Pak Andre, kenapa baru datang? Saya minta. Ini? Ya, Pak. Ini tempat saya mau liburan sama istri saya. Kok liburan sih? Kita lagi mau syuting malah liburan. Apa-apaan nih janjian ya? Jangan-jangan. Aku gak janjian. Beneran. Sumpah aku gak tahu kalau ini mau dipakai tempat syuting. Dulu teman-teman aku baik. Tapi akhir-akhir ini teman-temanku. Dia kesel. Bapak udah kasih kesempatan. Oh iya, Pak. Unta. Unta, bangau, anjing, bangau, anjing, bangau, anjing, 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 bangau, 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 kan? Ular dong, Salim. Kan? Salim, ya, Salim. Salim, oke, ini saatnya. Kalau sekarang kamu tidak akan dibiarkan. Iya, iya, iya. Kamu pasti hidup pasti ya. Tebak, tebak, tebak apa? Tolongin! Tolongin! Tolongin!
berhasil. Udah berhasil. Alhamdulillah. Untung ada Diki. Kalau enggak tenggelam itu. Kalau enggak dia tenggelam, Pak. Iya. Kita harus lebih menyelamatkan manusia daripada saya udah bilang saya mau cuti dan saya tidak tahu kalau tempat ini dibuat syuting juga. Ya emang kita mau syuting di sini. Kalian yang muncul di sini. Aku tidak mau, aku mau ngajak istriku ke sini lagi untuk liburan. Ya jangan saran kita. Bukannya kerja, harusnya kerja. Aneh, dong. Setiap kita pindah-pindah tempat pasti dia mau syuting. Ini pasti ada apa-apa nih kalian ini. Enggak apa, memang secara kebetulan. Ini harusnya bekerja. Tempat kan banyak, kok tiba-tiba bisa barengan lagi, barengan banyak lagi. Banyak dari mana, kita cuma empat, punya lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bukan ceritanya. Ceritanya. Saya curiga sama kamu nih. Kok curiga sih? Jadi yang tanggung jawab siapa ini? Yang tanggung jawab siapa buat ya, syuting tahu. Ini? Telepon kamu bunyi. Artinya? Bukannya yang tanggung jawab syuting ini adalah si Toto ya hari ini. Halo. Gak jelas. Om Wendy. Aduh, sini aja dah, gak jelas ini ngomong apa. Om Wendy. Ya. Om Wendy. Om, bisik ya. Dong, Pak, mau lewat. Ngapain pakai HT? Om, janji sama aku kalau aku kasih tahu di mana papa aku liburan, Om akan jadikan aku sebagai pemeran di film Om. Ayu, jadi selama ini kamu yang membocorkan di mana kita liburan kepada orang ini? Kaseto lagi. Bapak lu. Kenapa kamu berbuat seperti ini, Ayu? Pak Andre, saya mohon izin. Saya sudah menjanjikan Ayu untuk syuting. Dan ini dan sudah Ayu menjanjikan aku sebagai istri. Enggak ada. Ayu akan saya jadikan peran utama di film yang akan saya garap. Dan ini pemeran prianya dua. Wih! Jadi, kamu diam-diam membocorkan rahasia tempat liburan kita. Pak! Apa-apaan ini? Pak Toto ngerusak setu, Pak. Mama, udah kita pulang saja. Ayo kita pulang. Ini syuting harus berjalan. Mama, dia dulu. Ini syuting harus berjalan. Kalau kamu yang mainin, peran ini gimana? Saya. Om, mana mungkin istri saya, tidak bisa. Istri saya harus pulang dengan saya. Kamu mau gak? Saya. Apa-apaan ini? Baca sini. Apa-apaan ini? Ayo, kamu baca. Om, aku jadi apa, Om? Kok istriku jadi syuting? Wah, ini bagus lah kalau istrinya bisa aja yang jadi peran utama, bagus itu. Mama, kamu belain aku dong. Kamu Om dari awal gak ganti baju, Mama gak bisa belain. Namanya yang mana? Oh iya, beda. Oke, standby. Abang ajaib. Rompong ajaib. Adegannya, ya. Adegannya ceritanya Diki. Siapa? Jadi ini kan pemeran prianya belum hadir. Siapa? Aku. Yaudah. Iya, dia main juga. Kamu marah melihat pacar kamu selingkuh. Pacar saya yang mana? Aryo, namanya Aryo. Nama saya Aryo. Aku pegangin. Kamu jadi Ani ya. Kamu jadi Ani. Ani. Namanya Ani. Kamu jadi Sofia. Sofia dan Ani ya, Pak? Ya, kamu Aryo ya? Iya, Ani cemburu melihat Aryo dan Sofia. Hei, Andre. Ya. Kamu jadi Clipper, bantuin. Kan saya penulis skenario. Udah bantuin, mau kerja apa enggak? Mau. Ayo. Boom, siap. Kamera standby. Standby. Catering. Standby juga. Standby. Ntar begitu break kita udah aman. Iya. Oke, siap. Ya, catering standby. Clipper. Masuk, slide, masuk slide. Kamera. Ya! Masa bumernya kagetan mulu, Pak? Kagetan mulu, Pak. Bahaya lo. Gak jadi-jadi syutingnya, Pak. Siap. Action. Bu. Ngapain ini? Gue mau ngoptar juga. Audionya gimana nih, Pak? Kita udah. Pulang aja deh. Ayo. Kita pulang aja. Aku mau sini pulang aja. Dia bukan untuk syuting di sini.
Tanya dulu istri kamu. Gak boleh sama suami, tapi gimana dong, mungkin aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadi... Papi katanya mau punya adik lagi. Tidak! Ya, bagus banget kan pantainya, Dik. Dik, kamu harus ngambil penyu tua, ada di situ tuh. Mana? Di mana penyu? Itu kan harus kita abadikan. Oh, tipe-tipe orang liburan si paling irit. Lo 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 deh. Aduh, vakansi, liburan, harus siap sedia makanan. Makanannya. Makanannya. Apa itu? Orek, dan aku bawa nasi sendiri. Tempe semua kanan. Apa? Ya, biar all lebih... Alright, alright. All right. Walaupun aku kelihatan kayak irit ya, tapi look, aku bawa nasi yang paling banyak. Halo. Tetap aja lu irit. Karena lu cuma makan sama tempe. Ah, ibu-ibu pengajian tadi. Lalu irit, aku dong nih bawa makanan yang di sini aja. Tuh. Apa itu? Ini KI. KI? Roti keinjek. RI, harusnya RI. RI. RK, RK, RK. RK. RK, roti keinjek. Irit banget. Mas, tato. Tato. Hah? Tato. Menghitung. Tato dua aja. Tato. Makanya kalau punya uang, itu beliin sesuatu yang bisa, apa ya, bikin badan tuh sehat. Ya udah. Jangan berhematnya berlebihan kayak gini. Cuma roti doang. Oh, aku cukup ada kejunya. Nasi sama orek. Iya. Ya, ngina-hina banget sih, ya nggak apa-apa dong kita irit. Minta ya. Gua bawa orek, bawa nasi. Gua bawa roti, lu bawa sumpit. Ini bukan sumpit dong. Apa? Bukan bawa sumpit. Bapak. Gua bawa otak makanya. Tipe-tipe orang liburan si paling ribet. Di mana-mana yang godek kipas anginnya. Apa-apa ini kan kepala aku ke bawah angin. Aduh, panas banget deh ini, aku takut hitam. Padahal aku udah pakai 6 botol loh ini sunscreen. Sunblock biar gak kebakar kayak gini. Kok mataharinya kenceng banget deh. Aduh, aku berlindung di mana ya? Aduh, ribet banget sih mau ke pantai doang. Heboh banget cowok-cowok galak pakai payung di pala. Panas, Non, ini takutnya. Ini kan kita ntar nggak ada pelindung rambut. Nanti kalau kita pakai panasan, kita kan setiap 1 jam harus ganti baju. Hah? Setiap 1 jam ganti baju? Iya, makanya aku bawa banyak baju. Ya Allah, Non. Kamu emang nggak bawa apa-apa, kan? Kosong, Non. Kalau tahu kosong, masih kontrakin. Belum apa-apa udah teriak.
Coba tolong kamu ambilin saya baju pesta dong. Baju pesta, Non? Iya. Ini kan lagi di pantai. Saya mau baju. Ambilin saya gaun malam yang mengkelelep-mengkelelep gitu. Tapi Non, itu kan beda ini, beda koper Non, jadi aku gak bawa... Mas, mas, ada batu hajar aja mas. Iya Non, tapi gak dibawa lagi koper-kopernya. Aduh kamu tuh ribet banget sih, udah kalau liburan gak usah tuh ribet-ribet dong. Iya, gini aja deh Non deh. Nih Non lihat. Oh, oh. Hah? Pasir, kena pasir. Kat, si ribet yang jadi dalang, yeah. Kata dia, si paling ribet. Kat, di peliburan, si paling update. Ah, kak, enak banget nih bisa update-update ya. Iya, bagus banget kan pantainya, Dik. Dik, kamu harus ngambil penyu tua ada di situ tuh. Mana? Di mana penyu tua? Itu kan harus kita abadikan. Oh iya, cakep banget. Eh, ayo, keren banget. Guys, kalian mesti kesini karena ini view-nya Instagramable banget. Parah. Pokoknya ya. Keren ini banget. Kita doang berdua iya. Loh. Ah, menghindar lo ya. 20 tahun lo menghindar dari hutang 200 ribu lo ya. Gua cari ke sono, lu ke sini, gua cari ke sini, lu ke sono. Akhirnya gua tahu lu ada di sini gara-gara lu live. Sorry lu. Bayar utang. Enggak perlu, saya mau nagih utang. Eh, bang, enggak, bang. Fotoin kita dong. Kita pengen foto-foto. Iya, Bang. Ini, abis ini bayar utangnya ya. Iya, Bang. Tipe-tipe si paling update. Dah. Bayar utang. Utang kamu 200 ribu, tapi karena udah 20 tahun berbunga sekarang menjadi 200 juta rupiah 200 ribu. Rasakan kau. Selama ini aku sudah menyimpan dendam kepada kalian berdua. Pak, ya. Saya boleh bertanya? Boleh. Bapak bisa mijit? Bisa. Kebetulan. Tolong kepangin, Pak. Kisah tentang hujan, pertemuan tak terduga. Kisah tentang hujan, pertemuan tak terduga. Kisah tentang hujan, pertemuan tak terduga.